Halo guys, kembali lagi bersama saya, Syamfri Content. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan info, cara install Google Chrome di RDP dari Quick Labs ya guys. Saat pertama kali login ke RDP, kondisinya masih fresh, tidak ada aplikasi yang terinstall. Sebenarnya untuk browsing sendiri, dalam RDP sudah terinstall Internet Explorer, akan tetapi kita sudah terbiasa browsing menggunakan Google Chrome. Masalahnya bagi pengguna baru yang belum tahu cara install aplikasi di RDP akan merasa kesulitan untuk menginstalnya. Untuk mengatasinya, simak videonya ya guys. Klik Server Manager. Klik Local Server. Selanjutnya, kita cari IE Enhanced Security Configuration. Karena di sini statusnya masih on, klik untuk mengaturnya, lalu kita off-kan dari administrator dan usernya. Klik OK. Kita cek kembali apakah sudah berubah status konfigurasinya. Kita cek kembali manager server. Klik local server. Jadi kita pastikan dulu, IE Enhanced Security Configuration-nya sudah berstatus off. Klik Windows. Internet Explorer. Ketikkan Chrome pada kolom pencarian Internet Explorer. Klik Enter. Klik Google Chrome, download the VS, secure from Google. Klik download Chrome. Klik Run. Klik Yes. Maka penginstalan Google Chrome sedang berlangsung. Kita close saja, dan tunggu penginstalan Google Chrome-nya sampai selesai ya guys. Demikian cara saya install Google Chrome di RDP. Semoga bermanfaat ya guys. Salam saya Syamfri Content.